Kecelakaan antara pengendara motor dan mobil truk di daerah Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 27, Kecamatan Sekernan, daerah Bukit Baling. Dan ini ada korban jiwa kecelakaan tersebut, yaitu seekor pengendara motor tewas di tempat. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan sebuah truk terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 27, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan ini bermula dari dua orang yang berboncengan memakai kendaraan bermotor yang berusaha mendahului sebuah mobil di depannya. Namun secara bersamaan dari arah perlawanan, terdapat sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tepat di depan pengendara motor yang juga sama-sama melaju kencang, sehingga tabrakan adu kambing antara keduanya tak bisa dihindarkan. Korban tewas seorang perempuan tersebut atas nama MC, usia 45 tahun, yang saat kejadian dirinya dibonceng oleh M, 55 tahun, seorang laki-laki, yang membawa kendaraan sepeda motor tersebut. Saat kejadian tabrakan, tubuh keduanya langsung terlempar ke aspal, dan diketahui korban MC dalam kondisi tewas di tempat. Sementara M langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk kecelakaan tadi pagi itu terjadi di kilometer 26 Desa Bukit Baling. Itu antara kendaraan roda 2 dan juga roda 4 truk, jenis truk. Dan untuk korban itu ada dua. Untuk yang meninggal itu ada penumpangnya, dan yang masih dalam perawatan itu pengemudi roda 2. Penyebabnya untuk kendaraan roda 2 yang datang dari Jambi ingin menuju Merlung itu mendahului kendaraan yang ada di depannya. Pada saat bersamaan, kendaraan truk yang berjalan dari arah Merlung menuju Jambi itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jalan lintas nasional yang ada di kilometer 27 Bukit Baling Muaro Jambi selama ini merupakan jalur yang dikenal rawan terjadi kecelakaan karena posisinya ada di penurunan Bukit Palimo Morocandi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.